Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita live lagi untuk malam ni. Untuk hari kedua kita saya live malam ni. Sebelum saya perkenalkan diri saya, okey, nama saya Izwan, founder kepada branding Regera. Okey, malam ni apa yang kita nak bincangkan eh? Okay, sebenarnya saya ada apa? Ada dapat satu M. Okay, dia suruh, dia ada tanyalah pada saya macam mana nak pilih logif kan? Ada tips lah untuk kita pilih logif. Okay. So daripada situlah saya buat apa tu, ada idea lah. Okay, apa kata kita bagi tahulah untuk bakal-bakal pengantin ni macam mana nak memilih logif yang sesuai untuk majlis-majlis apa nanti yang akan diadakan nanti. Okey, untuk tips pertama untuk tips pertama kita memilih logif ni. Yang pertama kalau boleh kita pilih logif yang apa macam yang bermanfaat ataupun berguna kepada kita punya tetamu yang datang untuk majlis kita nanti. Okay, contoh dia apa macam apa? Janganlah bagi logif yang dah dapat ni alih-alih pergi ke tong sampah kan. Tak nak macam tu. So kalau boleh kita bagilah apa something yang bermanfaat ataupun yang berguna lah kepada tetamu yang apa yang hadir kita punya majlis nanti. Okay, itu yang pertama. Pilih logi yang manfaat. Contohnya ialah macam makanan ke kan, ataupun tuala ke, apa-apalah yang ada something value lah untuk kita punya tetamu yang hadir nanti. Tak nak lah bagi dari kosong ke, macam tu kan. Okay, hai, siapa yang masuk tu? Assalamualaikum. Okay, yang kedua. Yang kedua, kalau boleh kita bagi logif tu ada apa kata apa, ada nilai sentimental. Okay, faham tak? Sentimental ni macam mana? Maksudnya contoh dia, okay, ada seorang makcik ni pergilah kita punya apa majlis kan. Macam mana kita nak bagi dia ingat kita punya majlis? Okay, contoh dia. Okay, contoh sekarang ni, okay, ni contoh logif yang kita buat eh. Okey, nampak tak kalau stiker ni ke kan? Okey, kalau kita dah bagi logif ni dekat kita punya tetamu yang hadir nanti. Okey, yang isi popcorn ni dah akan makan. So, yang bekas ni dia nak buat apa nanti? Mesti dia akan simpan ke kan? Untuk dia punya apa? Dia punya kat rumah nanti dia boleh isi balik demi gula ke garam ke kan? So, pada situ nanti, stiker ni nanti dia setiap kali dia pegang yang bekas ni, okay, dia nampak, dia ingat kita punya apa? Kita punya majlis lah, majlis perkahwinan nanti kan. Itu salah satu nilai apa, boleh mewujudkan nilai sentimental lah kepada kita punya tetamu. Okay, tu amat yang berguna lah. Yang tu tips kedua. Pertama tadi kita bagi something yang ada manfaat ataupun yang ada value lah. Yang kedua, kita kalau boleh kita wujudkan nilai sentimental kepada kita punya tetamu yang hadir tu kan. Seronok sikit nanti kan, dia akan ingat, akan bercerita dekat apa, ingatlah, kira dia ingatlah kita punya majlis kan. Best lah majlis orang tu, badal lah bagi apa, logif pun cantik, makanan pun sedap kan. Tu punya pelamin pun cantik. So pada situ dia akan ingat-ingat kita punya majlis kan. Kita nak tu lah. Okay, then yang ketiga, kalau boleh untuk tips logif ni, kalau boleh kita order lebih daripada apa, maksudnya order extra lah. Sebab apa, ramai yang PM saya kan. Okay, contoh dia order 1,000. Lepas tu dia punya kad kahwin tu, kata apa, kad kahwin, kad jemputan kan, okay, dia bagi 500 pieces. So tiba yang datang majlis tu lebih daripada 1,000. Okay, dia order kat kita 1,000 pieces. Contoh 1,000 pieces yang macam ni kan, dia order 1,000 pieces. Lepas tu yang datang majlis dia 1,500, 1,300 kan. Lepas tu ada macam peninggal mak, boleh tak kita nak apa on the spot? Oh, memang tak ada lah, kita memang tak buat on the spot, kita memang tak simpan stok lah. Okay, so antara tip yang ketiga tadi, kalau boleh lebih lah apa, order lebih lah untuk extra untuk kita punya dua gift ni. Okay, nanti part ni next live lah kita buat cara-cara apa, pilih apa, kata apa, cara-cara nak kira berapa banyak logif untuk kita punya tetamu. Tu kita ada calculation dia lah. Itu simple calculation pun, tak ada yang apa complex sangat pun. Nanti tu next lah, next mungkin next live kita kongsikan macam mana kita nak
estimate ataupun anggarkan berapa banyak kita logif yang perlu untuk scan-scan tetamu. Itu kita ada formula lah, nanti kita ajar. Okay, itu next slide. Okay, yang keempat, kalau boleh logif tu bakal-bakal pengantin ataupun yang buat-buat majlis ni, kalau boleh survey dulu 3 ke 4 bulan sebelum majlis. Okay, tak nak lah tiba-tiba seminggu sebelum tu tiba-tiba order kan. Memang time tu memang banyak lah yang supplier-supplier dogif ni ke apa ke kan. Catering tu kalau macam tu memang tak ada kan. Kalau boleh saya selewat-lewatnya 3 ataupun 4 bulan sebelum majlis. So senang lah kita buat preparation, kita buat apa, pembandingan, cari pembandingan harga kan. Tu pada salah satu tips juga lah tu, penting juga untuk bakar-bakar pengantin eh. Then yang next, okay ni yang paling penting lah, yang kelima ni, kita kena pilih dog gift yang ikut kita punya budget. Okay, tu paling penting lah. Ni kalau budget contoh ni, budget dog gift RM2,000. Lepas tu kita nak tengok, memang tiba agensi dia sebi-sebi-sebi. Terlebih pula kan, terlebih pula. Okay, saya nak ni lah. Kira-kira RM2,500 dah kena top up kan. Tak nak macam tu kalau boleh. Kita pilih ikut bajet. Okay, dah ada bajet. Okay, kita tanya supplier tu. Okay, sekian saya punya bajet macam ni. RM2,000, RM1,500. Okay, try nego. Ataupun try tanya macam mana package yang boleh dapat untuk bajet sekian-sekian. Okay, itu saja kita punya apa, kata apa, kita punya tips. Kita recap balik. Okay, yang pertama tadi, pilih dogih yang bermanfaat. Maksudnya ada gunalah untuk kita punya tetamu. Dan yang kedua, kita pilih lah apa, dog gift yang ada nilai sentimental eh. Faham tak nilai sentimental tu macam mana? Dia boleh teringat eh, ada something. So contohnya kita dah makan eh, contoh popcorn ni kan, kan ada stiker kan. So stiker ni kan akan tulis lah majlis, bila, nama-nama pengantin tu kan. So ada manfaat. So manfaat ni contoh dia macam ni lah. Kita dah apa ni, kita makan lah. So contoh-contoh kata apa, makcik-makcik ke kan, makcik-makcik kita yang datang pada kampung tu kan, jauh kan, drive kan, contoh dah pada kampung tu, kita majlis kita kat KL, kat Selangor kan. So bila dia dah datang, dia nak balik tu, boleh lah ada lah something sikit, aku kata apa, something untuk dia di kudap-kudap, dia kunyah-kunyah masa dalam kereta tu kan nanti kan lah. Boleh makan, boleh makan lah, boleh makan. Lap. Nampak. Dan lepas dah makan tu, nanti isi ni habis. So, macam-macam cakap lah nak buang bekal ni, betul tak? So, bekal ni nanti dia boleh refill lah. Isi dia punya gula ke, isi garam ke, kan? Macam-macam boleh isi sini dalam ni. Setiap kali dia nak guna nanti, dia teringat, majlis ni lah, anak buah aku lah. Ni majlis tu lah, apa tu, kawan dia ke, apa kan, anak kawan dia kan. Dia dah akan teringat lah kita punya majlis. Kita punya apa tu, majlis event perkahwinan tu kan lah. Macam tu lah, ada ni wujud senilai sentimental. Tu sebenarnya objektif bakar-bakar pengantin ni sebenarnya. Nak ada bagi, kita nak sedekahkan makanan untuk tamu yang hadir kan. Then ada nilai-nilai yang ingat kita punya majlis macam tu. Okay, faham tak? Okay, yang pertama tadi, kalau boleh pilih yang ada manfaat, guna. Yang second one, pilih yang ada nilai sentimental. Yang ketiga, kalau nak order dog gift tu, extra kan. Maksudnya kalau 1,000 jemputan, okay, extra kan 1,002, 1,003. Macam tu eh. Okay, nanti ni kita akan buat calculation lah. Kita akan ajar macam mana nak kira berapa banyak dog gift untuk scan-scan tetamu. Okay, yang keempat, buat survey. Survey awal 3 ke 4 bulan sebelum majlis. Okay, faham. Okay, yang last sekali, pilih dog gift ikut bajet. Janganlah over kita punya bajet kan. Kita tak naklah membebankan kita. Majlis ni kita nak short, nak best kan. Nak ya, sebenarnya kehidupan selepas kahwin tu lah yang sangat penting sebenarnya kan? Bagi saya lah, bagi saya personal tu, kehidupan selepas kahwin tu amat-amat mencabar sebenarnya. Banyak kewangan kita nak guna kan. So pilih dog gift yang ikut bajet. Kalau mampu tak ada masalah, boleh pilih yang mana-mana kita suka. Okay, okay, itu saja sekian live saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi, insyaAllah, tengok esok ke bila ke, nanti kita akan share-share lagi tips
tips kata apa berkaitan dengan dogi untuk tertib perkahwinan, apa yang perlu untuk perkahwinan kan. Okey, itu saja. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.